Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan mereview mengenai dari aplikasi Tailwind Cash untuk akses awal di sini. Oke, ini adalah salah satu aplikasi penghasil saldo dana secara gratis. Jadi untuk review ini sebelumnya saya sudah melakukan ataupun sudah melakukan percobaan mengenai dari aplikasi ya. Oke, datang dan terasa uang. Di sini saya baru melakukan review di game New Ocean Match ya, dan ini real membayar. Namun untuk aplikasi dari Tailwind Cash ini beberapa poin yang perlu kalian perhatikan. Oke, di sini pengunduhan total ada 1 juta ya, untuk pengunduhannya besar sekali. Namun ini perlu kalian ketahui adalah aplikasi yang menurut saya scam. Nah, jadi sebelumnya sudah saya gunakan ataupun saya bermain di aplikasi Tailwind Cash. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, di sini sudah merekamnya sendiri sembari bermain dikarenakan memang belum sempat membuat review langsung sebagai video langsung ya, ataupun langsung menampilkan dari tampilan bermain gamenya. Di sini saya menggunakan screen recorder terlebih dahulu. Oke, kita akan skip langsung ya. Kita akan coba di halaman selanjutnya. Oke, sama. Nah, kita akan lihat di bagian video setelahnya. Ini ya temennya, tampilannya sama ya. Jadi di sini saya misalkan saldo ada 517.500 rupiah. Ini di aplikasi Tailwind Cash. Oke, kita akan lihat di video selanjutnya. Ini adalah screen record di 26 menit ya. Namun kita akan skip saja. Nah, untuk cara bermainnya seperti ini. Jadi kalian tinggal mencari gambar ataupun susunan yang sama, yang mana nanti di bawah setelah tersusun 3 jenis gambar yang sama akan hilang dan diakumulasi menjadikan saldo menjadi uang tunai. Nah, seperti itu ya. Jadi ini mudah sekali, dan di sini pun ada riwayat beberapa teman-teman yang sudah melakukan penarikan 308.546.000 memberikan plugin seperti ini ya. Plugin yang mana itu nanti akan ditampilkan ke aplikasi ataupun website yang kita miliki. Jadi seperti itu dulu, karena saya pernah memiliki website dan bisa digunakan sebagai alternatif aplikasi, dan di sini adalah plugin yang mungkin digunakan oleh developer ya, ataupun developer dari pemilik aplikasinya, supaya memikat ataupun kita sebagai pengguna aplikasi terus menggunakan ya. Dan karena itulah mereka akan mendapatkan keuntungan dari biaya iklan yang ditampilkan. Namun untuk aplikasi ini menurut saya aplikasi scam, dikarenakan di sini setelah saya akan menyelesaikan di game level 4. Oke, mungkin kalian akan di level 3 bisa melakukan penarikan, dan penarikan itu hanya 800 rupiah ya. Itu mungkin penarikan yang sangat sedikit. Namun setelah kita menempati ataupun di level 4, ini saya sudah berjalan di level 4 ya. Nah, alhasil setelah saya akan melaksanakan ataupun menyelesaikan game. Nah, di sini saya menyelesaikan game dengan membeli ya. Oke, di sini saya sudah membeli. Nah, membeli diamond, yang mana diamond ini jika kita mati ataupun gagal, nanti kita akan bisa mulai hidup ulang tanpa merestart dari awal. Nah, di sini tinggal menyisakan sedikit ya. Ini hanya menyisakan sedikit. Nah, kalau bisa lihat ini susunan tinggal sedikit dan selesai, nanti uang di atas akan bisa cair. Namun setelah di sini saya membeli akan membeli diamond kembali untuk menghidupkan game ini kembali ya, tanpa mengulang dari awal. Di sini tidak bisa ya, server error. Kita akan lihat di bagiannya, kita akan lihat. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini terlihat seperti ini ya notifikasinya. Oke, kita akan skip ya. Notifnya seperti ini: the network connection is unstable, please check the network entry again. Jadi di sini kalian bisa pastikan bahwa aplikasinya sangat mengerti dan mereka tidak mau rugi ya. Mereka tidak mau membayar dengan jumlah total. Ada di sini saldo yang saya miliki ada 1.089.000 rupiah. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin kalian ingin menggunakan aplikasi ini, saran saya tunda ya, jangan gunakan aplikasi ini karena susunan dari level 4 ini. Nah, oke, susunan dari level 4 tidak bisa kita susun ya. Berbeda seperti level 1, 2, dan 3, untuk susunannya bisa kita atur ya, ataupun tetap bisa kita atasi ataupun kita akalin. Namun di level 4 ini tidak bisa ya. Nah, di gambar sayur ini, di gambar sayur ataupun di gambar beras ya, ini tidak ada. Untuk berasnya hanya 2 dan gambar sayur pun hanya 2. Untuk gambar padi, padi pun 2 ya, namun tersusun di lapisan yang kedua untuk padinya, dan ada di sini teman ya. Nah, ini ada seperti pembawaan, dan ini tidak ada di tampilan susunan. Ada juga penyiraman tanaman ya, ini pun ada 1. Jadi kita tidak bisa dan tidak akan pernah bisa menyelesaikan level 4 ya. Ini sama halnya game yang terdapat pada aplikasi Shopee, yaitu Shopee Cocoki. Kurang lebihnya tampilannya seperti ini ya. Untuk susunannya pun sama,
ini tidak akan pernah diselesaikan dan tidak akan pernah bisa diselesaikan. Dan untuk saran saya seperti itu, untuk teman-teman yang mungkin kalian menggunakan aplikasi ini, saran saya jangan diteruskan dan kalian dapat mencari aplikasi penghasil uang atau penghasil saldo dana yang lain yang mungkin lebih mudah digunakan. Dan begitulah untuk review mengenai dari game penghasil saldo dana hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.